Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan kembali lagi dalam Balut Channel. Hari ini kita akan jalan-jalan yaitu ke sebuah desa yang sangat luar biasa. Memukau pandangan mata saya karena hari ini kita akan menjumpai suatu desa yang bernama Desa Kedunglu yang terletak di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Oke, di desa ini tadi kita pas di awal sudah ada pembukaan, yaitu ada sebuah pesona alam, tapi ini buatan manusia, yaitu suatu tebing yang diukir sedemikian rupa tidak sengaja karena bekas dari penggalian tanah yang kemudian membikis tebing tersebut sehingga terbentuk seperti ukiran yang sangat mempesona pandangan mata kita. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh sampai ke Jogja, ternyata di sini ada tebing breksinya dari Purworejo yang terletak di Desa Kedunglu. Oke, di desa ini kita sebentar lagi akan melihat suatu fasilitas umum. Fasilitas umum di sebuah SD, misalnya SD Kedunglu. Nah, jadi di sini ini ada fasilitas umum itu yang terlihat ada suatu SD. Kemudian selain terkenal dengan pertambangan tanah uruknya yang mengakibatkan banyak tebing-tebing yang tertata dengan rapi, juga di sini ada juga suatu fenomena alam, yaitu terdapat nanti di pinggiran yaitu ada lain ini, ada mata air nih, sumber mata air yang berada di sebelah kanan jalan kalau dari utara. Jadi itu sebagai salah satu pusat dari sumber mata air yang menjadi andalan dari warga sekitar. Kemudian juga suasana alam di sini juga cukup-cukup memanjakan mata kita, cukup indah juga sih. Dengan kelok-kelokannya jalan, kemudian juga nanti juga ada ini penambangan batu kemudian dibuat split yang sebagai bahan dasar dari aspal. Nanti aspal dicampur dengan ini, split ini. Oke, dari kita cukup sekian. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi semuanya. Ciao, arrivederci.